Orang kata kerana mulut badan binasa. Tapi aku kerana mulutlah orang suka. Aku tak sangka hidup aku seindah ini sekarang. Sebab apa? Sebab mulut aku inilah yang mendatangkan keyakinan tahap dewa padaku. Eh, Ahmad. Awak kenapa? Barang saya jatuh lah, awak. Barang jatuh? Barang apa? Aduh, tadi kat sini. Kat mangik. Ahmad! Barang apa? Barangkali saya dah jatuh cinta dengan awak. Awak ni ada-ada je lah. Jom makan. Saya lapar. Tak apalah. Baik. Ahmad! Tapi saya lapar ni. Jomlah. Saya dah kenyang. Saya terus kenyang bila saya pandang rupa awak. Assalamualaikum. Saya belanja. Ahmad! Jomlah makan! Daripada mendatangkan kegelian, lama-lama khidmat aku ni mendatangkan kebanggaan dalam hati yang ada taman. Dan sekarang, aku dipanggil Mat Cia-Cia. Mula-mula memanglah rasa geli hati. Sebab aku sendiri pun tak percaya yang mulut aku ni lebih manis dari gula. Tapi bila terbukti ayat-ayat aku ni mampu mencairkan awet-awet, aku terpaksa redor. Dulu orang panggil ayat power. Sekarang ni aku pun tak tahu macam mana boleh timbul istilah pick up line. Aduh, budak-budak ni. Kalau datang nak beli barang, tak apa kah? Ini kalau datang nak minta pick up line, memang tak layanlah. Ah, aku je, Mat Cia-Cia kita. Makin macho kau, Mat. Dah. Kau tak payah nak bodek-bodek aku. Ni kau orang datang nak apa ni? Nak beli tempered glass, casing, kabel. Kalau nak beli barang-barang macam tu, jom. Aku bagi special price-nya, jom. Bukan, Mat. Ni, kita orang memang dah lama tunggu kau sini. Tolonglah bagi tolong pick up line power sikit. Awet aku sekarang ni kan, dah lari dah pergi kat mamak yang konon pick up line power sangat tu. Tolong aku, Mat. Aku dengar kau pandai mengayak awet. Aku tak pernah ada awet, Mat. Mat, tolonglah. Hello. Aku ni ada bisnes aku. Aku ada bisnes yang aku nak jalankan. Bisnes aku pula tak ada kena-mengena dengan nak mengayat awet. Apa kau ingat Belo Gadget ni ejen mencari jodoh? Ha? Nak mengayat jodoh? Banyak pula masa aku nak fikir. Tak ada. Alah, tolong, Mat. Tolong, Mat. Tolong, Mat. Telefon je, Mat. Mat. Telefon. Halo, Assalamualaikum, Din. Ya, Din? Oh, barang tu eh? Okey, sekarang ni kau cuba hantar design kat aku, nanti aku try. Model phone mana? Okey. Ikut ni, kita ada dua supplier. Harga berbeza, kualiti pun berbeza. Cik Fida boleh tengok dulu. Okey. So, saya rasa ada barang jatuh tadi. Barang apa? Barangkali hati saya. What? Barangkali saya jatuh cinta dekat cik. Lat bulu dah naik daun. Oh, I get it. Okay. I suka semangat you. You free tak hari ni? I free. Jom, I belanja. Belanja okey? Anak bos cari alih tempat bapak dia. Tak mengatakan.
Kau tahu tak aku baru beli lipstick semalam? Mahal! RM29 lipstick! Bukan saya yang nak, tapi mak kat kampung tu yang nak cepatkan tarikh nikah kita. Bukan. Bukan lagi 3 bulan ke? Apa masalahnya ikut jelah tarikh tu? Mak cakap sebelum dia pergi umrah, dia nak kita nikah dulu. Umrah? Mak awak call mak saya kemarin tak ada pun cakap pasal umrah, tak ada pun cakap pasal apa-apa. Ada mak cakap dia cakap ada kosong. Alah awak, ikut jelah cakap orang tua ya. Bukan masalahnya ikut, macam tak boleh, jadual saya dah padat. Kalau ikut hati, saya nak postpone je. Postpone? Awak, saya tak habis cakap lagi ni. Ini handphone dah rosak ni. Nak pergi repair jap. Habis tu kata nak pergi makan. Tadi ada mood, sekarang tak ada mood. Awak! Lah, orang tengah hari kan? Tapi bila saya tengok muka you sejuk hati saya. Kita nak pergi makan kat ikan bakar tu kan? Alah, saya teringin nak makan kat sana tapi sana susah cari parking. Oh, tak apa. You boleh parking kat hati saya. Cair ke cair? Bolehlah tapi kurang power tak macam dulu. Oh, tak tusuk dekat hati terus? Tusuk dekat hati? Baju pun tak lepas nak tusuk kat hati. Dah, you jangan cakap banyak. You ambil ni, you bawa kereta saya. Bawa kereta? Jangan salah parking. Jangan salah parking, tak jumpa parking. Kenapa Arif dah berubah? Bukan romantik lagi sekarang dia dengan anak bos dan diva tu. Kalau dengan aku, asyik tak ada mood je. Aku ni kan tulang dia. Apa ni, Mat? Kau kata kau raja Cia-Cia. Takkan aku dengan idea. Mat. Awet aku tu mengada pula. Kalau sehari aku tak mesej dia, sehari aku tak bagi pick up line kat dia. Ngajuk. Lepas tu cakap aku macam-macam. Tak sweet lah, tak romantik lah. Apa benda ni? Macam dah tak ada sengat, dah tak ada rasa apa. Amboi korang. Engkau tak fikir yang kepala aku ni nak pecah duk fikir pick up line, duk reka. Nak cari kelainan daripada yang ada sekarang ni. Engkau datang-datang, kutuk aku cakap tak menyengat. Tak adalah. Kau kata servis kau terbaik. Bukan gitu kan yang cakap tau. Tu sebab awet-awet tu semua dah cair. Cayo. Kamu tak rasa cabar ke? Yang kau ni sejak bila pula jadi orang Perak ni? Asal. Dah macam ni. Untuk dapatkan pick up line kau. Sekarang ni kita bayar. Wow. Aduh. Apa lagi pick up line kau nak bagi ni? Dah tumpul dah ni. Nama saya Joe. Jodoh. Alah, dah
klise, viral. Apa persamaan awak dengan tangga? Tak boleh. Apa? Jen! Abang! Hai, muka macam susah je. Iya ke? Kenapa pula? Sebenarnya kan? Sebenarnya... sebab susah abang nak melupakan wajah Cik Jin yang jelita ni. Abang ni mengada je lah. Cik Jin. Aduh. Kenapa? Sakit ke? Tak. Cik Jin, semalam kan abang pergi rumah Cik Jin. Tapi abang nak ketuk-ketuklah. Ya ke? Tak tahu pun. Sebab abang sekamlah, Cik Jin. Alah, abang ni. Ketuk je lah. Kalau tak, manalah kita tahu. Sebenarnya kan? Sebenarnya, abang takut nak ketuk. Takut terketuk pintu hati Cik Jin. Nanti susah pula saya kan? Abang ni kan suka sangat musik tau. Tak suka ke? Suka. Nanti abang buat lagi ya. Peres. Saya gerak dulu ya. Hai. Hai. Abang Mio, saya nak minta tolong boleh tak? Tolong apa? Saya nak berguru dengan abang. Hai, bila pula aku jadi cikgu? 33 awek. Itu yang declare je. Yang stok, tu tak kira lagi. Weh, ramai weh 33 awek. Tapi, abang kahwin seorang je kan? Kita ni kahwin kena seorang je. Yang lain tu cari pengalaman. Setia pada yang satu. Tapi abang kan dah lama duda, dekat setahun kan. Tak nak kahwin lagi? Rasa tak kot. Abang nak ambil terpahak dalam dada ni. Kisah cinta dengan arwah isteri abang tu. Biar masuk dalam ni sampai bila-bila. Peh, memang saya respect lah kat abang. Rupa ganas tapi jiwa tu sweet. Itu kita nak, bang. Tapi saya lagi respect bila abang boleh mengayat ramai awek sampai cair meleleh kat abang. Macam mana tu, bang? Apa kata kau tadi? Sweet. Aku hari ni tak pakai pink. Kau tidak atas bawah pink. Itulah kau. Lain kali kau nak kacau awek tu, kena tengok dulu awek tu jenis apa. Jangan main redah yang sama aja. Ni. Ego kau tu kena kurangkan sikit. Kau jangan ucah awek tu. Biar awek tu ucah kau. Bang, tolong saya, bang. Tolong saya, bang. Tolong ajar sikit saya, tambah sikit ilmu saya nak mengolak perempuan, please. Kau minta tolong dengan aku? Tak ada. Ha, telur setengah masak dua biji. Boleh. Awak lapar tak? Awak nak lunch, awak lunch dulu. Saya sibuk ni. Tara. So, makanlah. Yelah, saya tahu awak sibuk. Sebab itulah saya bawakan bekas spaghetti ni. Awak, jom kita makan sama-sama kat pantry. Awak, saya ada dua email lagi nak hantar ni. Saya sibuk sangat sekarang ni. Awak nak makan, awak makan dulu. Awak ni kenapa sekarang? Kenapa sekarang apa? Sekarang kan kita banyak projek-projek besar. Saya sibuklah. Awak makanlah dulu. Saya cakap saya sibuk.
Nanti kalau saya lapar, saya makan. Okey? Awak jelah makan. Saya tak ada selera nak makan. Aku pun tak ada selera nak makan. Aku tak ada selera nak buat kerja. Kau bawa bekal? Kau masak sendiri ke apa? Eh, penting ke aku masak sendiri ke aku tak masak sendiri? Ha? Cuba jangan marah. Ha, benda-benda macam ni yang kita kena praktik dengan perempuan. Cool, penyabar. Lepas tu ego kau, kau kena turun sikit. Okey, okey. Sekarang ni, kau ada idea tak dengan modal masak sendiri ni? Ha? Masak sendiri, makanan. Eh, cepatlah. Nanti topak kau habis ni. Ah, inilah masalah kau. Dah cepat marah. Tak sabar. Lepas tu kedekut pula tu. Sebab tu ilmu aku bagi kau tak pernah nak masuk. Sabarlah. Pick up line ni bukan boleh datang spontan. Kita kena plan. Everything is plan. Bagi aku fikir dulu. Lepas tu aku WhatsApp kau. Eh? Yelah. Tu pun lambat. Tu pun nak fikir. Aku rasa macam kat Golden Gate. San Francisco. Aracis tu. Apa setelah? Sampai setelah. Makanan apa yang bang paling... Amang tahu tak? Kalau masa brief day kita, biasa kita buat makanan apa yang untuk masak-masak yang sedap, special? Apa dia? Brief day? Brief day? Alah, yang hari jadi kita tu kan brief day. Itu birthday, bukan brief day. Yang tu lah. Aduh, kita ni rupa tak ada tak apa tau. Tapi biar bijak sikit. Eh? Birthday, sebut. Birthday. Ha. Kenapa? Tak apalah. Apa biasa kan kalau macam apa? Birthday. Ha, birthday tu kita masak-masak ke apa kan? Ha. Biasa menu apa paling special nak masak-masak? Main apa dia? Kalau birthday, biasa menu apa kita masak-masak yang special lah? Menu. Ha. Menu. Tak payahlah ulang. Awak tahu tak apa makanan yang paling sedap di dunia? Ha, apa dia? Dia bergantung pada menu. Me and you. Kya 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 kya. Ay. Buat. Kya kya kya. Buat. Kya. Apa? Shh, kau diam. Makanan apa yang paling sedap di dunia? Apa ni? Khas untuk you. Masak sendiri tu. Oh, sweet. I tak tahu pun you boleh masak. I baru terfikir nak makan apa tu hari ni. You tak payah susah-susah nak fikir menu apa. You just fikir me and you. Me and you? Me and you? Menu? Oh! Menu, me and you. So creative. Fida, you tahu tak? I boleh hidup 24 jam tanpa makan dan minum. Eh, iyalah tu poyo. Tapi I tak boleh hidup tanpa you sesaat pun di sisi I. Sweet. Okey, sekarang you makan dengan I, okey? Boleh. Eh, besok I bawakan you agak-agak pula. Agak-agak? Alah, I tak apa sukalah agak-agak. Ketua dua bolehlah tengoklah flavor apa. Tak apa, you makan je agak-agak tu. InsyaAllah, Tuhan buka pintu hati you agar you cintakan I. Siapa lagi? Oh, sweet lah you ni. I makan eh. Buka. Bukan, I boleh buka kan. I ada banyak lagi agak-agak tau. Oh, ya? Agar you kenyang. Lagi. Agar you sihat. Lagi. Agar you makanlah. Kamu pencintaku. Ya, Kak? Ada apa yang boleh saya bantu? Kak nak cakap apa? Macam-macam ada kat sini, Kak. Semua terbaru. Koci, kenapa panggil dia Kak?
orang macam ni kita jangan panggil kak. Kita panggil cik, adik atau puteri. Hai awak, boleh saya tolong? Hey, macam pernah nampak abang ni. Pernah nampak? Mungkin kita asal di tempat yang sama kot. Awak asal mana? Saya Kedah. Abang? Saya asal tengok awak aje saya hilang asal usul saya. Cia, cia, cia. So sweet. Abang cakaplah asal mana? Saya pun asal Kedah juga. Ya ke? Kedah okay. Kat mana? Kedah dalam hati awak. Cia, 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 cia. Tengoklah apa-apa yang ada kat sini. Semuanya stok baru. Okay. Pilih je, boleh saya tolong? Okey, abang nak recommend yang mana? Recommend eh? Kalau tanya saya, saya nak recommendkan diri saya untuk jadi boyfriend awak. Eh, cia, cia, cia. Ataupun awak ambil yang ni. Yang ni sesuai untuk awak. Sebab sebab dia ada bentuk love. Kalau awak nak yang lagi lawa, lagi cantik, jom ikut saya dulu latar. Okey. Cia, cia, cia. Arif, kenapa awak tiba-tiba nak postpone tarikh nikah kita ni? Alah, Tim. Saya sebenarnya tak sedia lagi lah. Ini mesti sebab anak bos kita tu kan? Eh, awak ni memandai je. Mana ada kena mengena dengan dia? Awak ingat saya ni buta? Awak hari-hari pikat anak bos kita tu, awak cakap yang sweet-sweet, awak cakap yang romantik-romantik. Tapi dengan saya, awak tak pandang pun. Tengok-tengok tak pandang. Ish, awak ni apa? Kan kita bertunang ni pun nak kena hati budi. Apa salahnya saya kena hati budi orang lain? Arif, sampai hati awak kan? Sampai hati saya? Awak tu. Tolonglah jangan keruhkan keadaan yang tengah keruh sekarang ni. Saya nak kerja lah. Saya tak suka. Rimas. Dia panggil air. Sit down. Mak, garangnya macam singa. Line tengah tak ada ni. Alah, macam mana ni? Arif, sit down right now. Now. Now, okey. Tutup pintu. You kena Irene tak? Irene? Irene mana? Irene do you. Yeay! Kenapa you tak pernah bagi tahu ayah you pernah bertunang sebelum ni? You tak tanya. Sekarang ni you cakap betul-betul. You suka I ke tak? I suka you. I suka you. Sumpah I suka you, baby. Sekarang ni I nak you pilih. Antara I atau tunang you or you get lost. Tak boleh kalau tak ada you, I lost. Okay. So sekarang ni, you tahu apa patut you buat, kan? Tim. Kita memang tak ada jodoh, Tim. Saya nak awak terima dengan hati yang terbuka. Saya akan call mak saya kejap lagi. Pasal cincin tu awak boleh simpan. Awak anggap je itu tanda yang saya pernah wujud dalam hidup awak. Awak tambah. Saya tinggal ni aje. Aku takkan lepaskan kau. Kau tetap milik aku.
Bukan dah bagi ke hari tu? Ini semua sebab anak bos tu dah confirm jadi awet aku. Alhamdulillah. Ini semua sebab kau. Kau punya pick up line. Alhamdulillah. Ni kalau mak aku tahu bangga dia ni. Aku pun bangga. So ini semua kira untuk set-set pick up line yang terbaik daripada kau. Uh-huh. Kalau boleh hari ni. Hari ni aku nak 5. 5? Kenapa kau tak minta 10 ke? 25 ke 28 ke? Bro, bila dah jadi awet, tak payah bagi pick up line dah. Eh, tak boleh. Tak boleh. Dia tak macam tu. Kalau boleh, dia nak selalu sweet sampai kena diabetes. Itu aku perlukan kau. Aku perlukan pick up line kau. Tolonglah aku. Hari-hari-hari, Mat Cia-Cia beritahu. Perempuan ni, jiwa dia halus. Kita sebagai lelaki yang kena main peranan. Kalau dia mengajuk, kita jangan sesekali mengajuk juga. Kita cool, relax je. Tapi kita kena pujuk walaupun dengan sebiji anggur. Wow! Hebat kau kan? Patutlah orang-orang kat sini semua cakap kau raja Cia-Cia. Macam nak kahak je muka kau ni. Eh, tak apa. Aku balik dulu. Nanti apa-apa aku WhatsApp yang penting. Jangan lupa pick up line aku. Eh, bro. No money, no pick up line. Okay. Okay, bro. Bye. Bye, bro. Bro, jaga diri, bro. Sama seperti kau jaga hati dia. Bos! Masyuuu! Ibu lagi. Bolehlah belanja pendek. Hei, korang ni buat bisnes apa lah sebenarnya? Jual beli handphone? Repair handphone? Jual kabel? Kan? Lagi? Tu je lah. Apa masalah, Cik? Ha. Kau lah punca masalahnya. Disebabkan kau, aku putus tunang tau tak? Sampailah tadi, dia putuskan pertunangan kita orang. Sebelum ni dia tak macam ni pun. Dia tak pandai pick up perempuan. Dia tak pandai mengayat perempuan. Dia tak romantik langsung pun. Dia bendul. Tapi lepas kau ajar dia jadi lelaki hebat tu, dia dah banyak berubah tahu tak? Aku memang minta maaf dengan kau. Tapi dalam hal ni bukan salah aku juga. Dua benda. Arif tak pernah bagi tahu aku yang dia dah bertunang. Dua, aku sendiri pun tak tahu yang kau ni tunang dia. Kau ni dah kenapa buat servis merepek macam ni? Kau tahu tak disebabkan kau hubungan kita orang hancur disebabkan kau laki kat luar sana semua jadi playboy. Timah, kita orang perempuan kena bijak mengawal emosi tau. Eh, dalam hal ni aku tak salah. Dia macam ni. Okey, ni Arif. Ni perempuan tu anak bos tu. Aku ni sebagai jambatan yang menghubungkan cerita diorang je. Aku tak kira aku nak kau bayar ganti rugi. Ganti rugi apa? Aku ni bisnes ni je. Aku mana ada duit? Tak, aku tak nak duit. Itu kau nak apa? Aku nak kau ajar aku pikat Arif semula. Okey? Eh, tak boleh. Tak boleh. Ini memang dah melanggar prinsip hidup aku. Prinsip hidup Mat Cia-Cia di fasa yang kedua, Mat Cia-Cia tak boleh hajar pikat lain dekat perempuan. Weh, kau tak kesian ke tengok muka aku ni? Disebabkan kau, aku menderita semua hidup tau tak? Macam ni lah. Disebabkan muka kau ni memang daripada azali orang dah kesian. Lagipun benda ni aku yang mulakan, aku akan settlekan. Aku akan ajar kau pick up line. Tapi ada syarat. Apa syarat dia? Kau jangan bagi tahu perempuan lain yang aku ajar kau. Boleh?
okey? Terus kepada pelajaran kita yang pertama. Patut Puan Arif nak putus dengan kau, eh? Apa yang patutnya? Seriously, kau tak sedar? Sedar apa? Kau tengoklah penampilan kau macam mana. Tu baju tu. Dah macam bantal peluk. Rambut. Rambut ke petai ni? Come on lah, tukarlah. First impression daripada lelaki ni penting tau. Daripada pandangan pertama lelaki lah akan menentu cinta dia macam mana. Sorry. Tak elok sangat ke? Bukan soal tak elok. Cuba kau banding diri kau dengan Fida. Alah, Fida tu anak orang kaya. Baju, handbag, kasut. Memanglah semua berjenama. Aku ni eksekutif je kot. Itu salah tu. Nak jadi cantik, tak perlu pakai pakaian mahal. Apa yang penting, kemas, bergaya, up to date. Sedap dipandang, wangi. Kau tak payah nak cium-cium, aku bukan nak cakap kau busuk. Lagi satu, cara kau bercakap dengan Arif macam mana? Straight forward, tak ada lingguk-lingguk. Lawak pun tak ada, ceria pun tak ada. Weh, laki tak suka tau macam tu. Eh? Seriously? Alah, kecantikan tu akan hilang juga bila dah tua nanti. Kau tengoklah umur kau 40 tahun akan datang berkedut sana sini. Kau ni nak Arif balik ke tak nak ni? Naklah. Yelah, nanti aku tukarlah penampilan aku ni. Tak boleh tengok kau lama-lama. Stres. Takkan Zekti macam dia tu selekeh sangat kot? Aduh, dia macam mana nak cerita kat abang eh? Perbandingan dia. Okey, macam ni. Anak bos dia tu, umpama Jello. Kenal Jello? Jello? Tu. Yang timah ni pula, dia macam Betty. Ni, Betty. Payah. Memang payahlah masalahnya, bang. Lepas tu kita nak buat apa lagi? Aku hejahlah dia jadi jelo. Dah hejah. Kau ajar dia jadi sombong sikit. Dia gedik sikit. Ha? Janganlah gedik yang merenyang tu. Gedik yang, apa kata, educated sikit. Faham? Alah. Betul juga kan. Tapi anak bos tu diva tau. Ah, kalau setakat diva tu simpan dalam poket abang ni. Kita jadi diva lah. Betul. Bijak. Eh, assalamualaikum. Hello. Hello. Waalaikumsalam. Apa masalah handphone saya? Selalu hang eh? Haa. Kadang-kadang tu langsung tak hidup. Eh, awak kenal Su tak? Ha?
Su mana? Sudi tak awak sambut salam perkenalan dari saya. Cia, cia, cia. Sorilah. Saya ni memilih kawan. Kena bijak. Sekali pandang belum tentu elok. Baik mengelak. So, kena berkira-kira dululah. Oh, minta maaflah cik. Saya ni tak pandai sangat berkira-kira. Ai. Kalau awak tak pandai buat kira-kira, macam mana awak boleh buka perniagaan awak ni? Saya ni cuma tak pandai buat kira-kira nombor je. Tapi saya ni pandai kira bintang di langit untuk kita berdua. Buat apalah nak kejar bintang-bintang kat langit yang tak ada nilai tu? Sedangkan kitab suci Al-Quran berhabuk tak dibuka. Wow. Nice. Mana pula Siti Mah ni? Kalau dah nama perempuan sama je lah. Lambat. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. But she's never in the way. Always something nice to say. Tak pandai buat kira-kira nombor je. Tapi saya ni pandai kira bintang di langit untuk kita berdua. Buat apalah nak kejar bintang-bintang kat langit yang tak ada nilai tu? Sedangkan kitab suci Al-Quran berhabuk tak dibuka. Wow. Nice. Selalunya main mesej dengan si Riza. Berkerut-kerut dahi. Ini mesej dengan siapa pula tersesengih? Tak adalah, Bu. Ni dengan toke kedai handphone yang Jana hantar tu. Sembang pasal handphone ke? Sembang pasal benda lain? Dia ni kelakar, Bu. Dia cuba murat Jana. Habis tu, kau melayan? Tak adalah. Lain gitu-gitu je. Dia bukan macam Riza yang selalu buat Jana stres. Biasalah bergaduh tu. Kalau tidak, macam mana nak ada pelangi dalam hidup? She always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. I dah sampai office ni. Terima kasih. Din. Fatima. Ya, Arif. Fatima ke ni? Ya, Arif. Kenapa Fatimah dah macam lain? Cantik je, comel je, cantik je. Terima kasih. Ni sebab saya nak mulakan hidup baru. Saya tak tahulah ramai pula kawan lelaki saya dah tahu saya ni putus tunang. Kata-kata diorang tu lah yang jadi motivasi saya. Awak marah saya lagi ke? Awak sedih kan kita putus tunang? Awak jangan tipu saya. Taklah. Saya rasa tak sesuai lagi kita cakap benda ni sekarang. Benda dah jadi kan? Kita redo je lah. Nak macam mana? Arif? Ya? Hari ni ada awak pergi mana-mana tak? Tak, saya tak ke mana. Baguslah. Kenapa? Sebab orang tua-tua cakap kalau dah jodoh tu tak ke mana.
Memang pernah dengar lah ayat tu. Alah, relaxlah. Aku lupa. Relax apanya kalau dia pernah dengar ayat-ayat yang kau bagi dekat aku tu. Lagipun, pick-up line yang aku bagi Arif banyak sangat. Tak apa, lepas ni kau cek dengan aku dulu sama ada aku dah bagi Arif ke belum. Lain kali kalau nak bagi ayat tu, janganlah bagi ayat yang dah pernah bagi ke orang lain. Kau ni buat malu aku sendiri, tahu tak? Ya. Timah, tak apa aku janji dengan kau lepas ni aku buat pick-up line yang khas untuk kau seorang je. Sekejap, aku call balik. Ada customer. Ahmad. Ahmad. Ui. Jana, patut pun matahari dekat luar bersinar-sinar. Rupanya ada tetamu dari kayangan. Handphone saya dah siap belum? Belum. Belum? Semalam awak kata hari ini boleh siap. Awak ni memainlah. Awak, saya tak pernah main-main tahu dengan soal kerja dan cinta saya. Yang awak pandang saya macam tu kenapa? Bila masa saya pandang awak? Tepat ke muka saya, awak tak pandang saya. Habis tu awak pandang apa? Saya cuma pandang bakal ibu kepada anak-anak saya. Cia, 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 cia. Cia, cia. Apa saya mana? Awak, saya nak minta tolong boleh tak? Boleh. Apa? Saya nak tangga. Tangga? Mhm. Buat apa? Nak guna tangga untuk naik ke puncak kasih awak. Wow. Tangga Nazin awak. Sesak nampak saya. Awak tahu tak kenapa bumi belum berhenti berputar? Senang je tu sebab belum kiamat. Salah. Habis tu kenapa? Sebab bumi belum mengizinkan saya berhenti mencintai awak. Saya seronoklah bila awak pandai ayat macam ni. Ya. Tapi awak ingat kan? Ingat. Awak kan nak kahwin dengan Fida. Kita kawan je. Itulah, kita kawan je. Tapi bila dengan Fida tu saya rasa saya macam tikus. Dengan awak, saya rasa saya macam rimau. Arif! Siap, siap. Siap dah. Sini. Hah? Ya, ni kan? Dah putus. Buat saya dah putus. Masuk. Masuk! Masuk, 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 masuk. Kenapa besar sangat fon ni? Awak, sebesar-besar fon dalam fon ni, besar lagi harapan saya untuk memperisterikan awak. Cia, cia, cia. Cia, cia, cia. Cik Abang, sebesar-besar harapan awak, besar lagi harapan saya untuk tak nak berjumpa awak lagi. Amboi. Dia pick up line kita balik. Awak tak baiklah cakap macam tu. Saya ni niat ikhlas nak berkawan dengan awak. Lagipun, awak tak kahwin lagi kan? Ya, salah tu memang tak salah. Saya memang single. Tapi, saya dah berpunya. Maknanya, ayat-ayat power saya tadi langsung tak melekat dalam hati awak? Tak. Awak cuma berjaya menggelikan hati saya je. Tak berkesan langsung pun dalam hati saya. Sikit pun tak ada. Awak nak tahu tak sebab apa? Sebab apa? Sebab ayat-ayat awak ni klise. Dah ramai orang kat luar sana tu guna. So, tak ada yang istimewanya lagi.
kalau macam tu awak tolong saya. Bagi tahu saya apa cara nak beli hati awak. Awak tak payahlah susah. Sebab saya setia kat kasih saya. So, berapa ni? Tak payahlah. Saya tolong awak. Janganlah macam ni. Awak kan berniaga. Lagipun, saya ni bukannya kawan awak. Saya tolong awak hari ni, lepas ni awak tolong saya. Tolong apa? Tolong bukakan pintu hati awak untuk saya. Cia, cia, cia. Terima kasih je lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jap, sebelum awak keluar, saya nak minta satu benda dengan awak. Minta? Minta apa? Minta-mintalah awak jodoh saya. Cia, cia, cia. Jana? 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 Jana! 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 Kau pergi jua setelah cintaku kini membara. Belum sempat ku curahkan kasihku. Kau pergi tak kembali. Sayangku, tahukah kau di dalam hatiku ini? Kau diam! Cia, cia, cia! Dia memanglah suka tengok penampilan aku ni, perubahan aku, cara aku bercakap. Tapi bila Fida tu ada, dia terus tak nampak aku dah. Macam lemu kena cucuk hidung tu tak? Sebenarnya kan, apa yang lelaki nak? Kasih sayang? Apa yang perempuan nak dari lelaki? Perempuan nak lelaki yang baik hati, jujur, beramah, lemah lembut, soleh, kaya dan kereta mewah. Aku tak nak banyak, aku nak satu je. Okey, jap. Apa eh? Cepatlah. Okey, okey, okey. Komitmen. Ha, komitmen. Tu je. Je, je tu sebenarnya banyak tau tak? Kenapa salah blur sangat malam ni? Kau ingat kau seorang ke ada masalah? Kau ada masalah? Ya betul. Bukan kau selalu settlekan masalah orang lain? Halo, aku pun manusia. Ada perasaan. Memang takkan lari dari masalah. Dah, sekarang kau lupa masalah aku. Kau hurai balik apa maksud komitmen. Ya Allah, takkanlah kau tak tahu apa maksud komitmen tu? Yang aku tahu komitmen bagi perempuan ni, dia nak laki ikut je cakap dia kan? Salah. Kau dengar sini, kau fahamkan. Bila kau dah bagi komitmen, kau kena rasa jujur. Bila kau dah jujur, baru dah datang rasa sayang. Bila dah sayang, baru dah datang rasa... Lahirlah rasa kasih. Bila dah ada rasa kasih, baru ada rasa cinta. Dan cinta ni, cintaku bukan di atas kertas. Cintaku getaran yang sama. Tak perlu dipaksa. Wow. Tak perlu dicari. Kerana ku yakin ada jawabnya. Sedap suara awak ni. Awak, balik sekejap lagi. Jangan tutup pintu tau. Kenapa? Sebab saya nak pastikan pintu hati awak tak pernah tertutup untuk saya. Lagi. Ha? Lagi. Okey, awak tahu tak apa beza awak dengan meja? Apa dia? Meja kat sini. Awak kat hati saya. Cia. Awak minum apa ni? Air teh. Teh apa? Teh tarik. Patut pun saya tertarik dengan awak. Cia. Okey, akal lagi. Expo. Tak apa, please. Expo. Arif. Ni kopi. Terima kasih. Ni kek. Kawin kita. Lah, kurang je. Stres nampak. Wah, silah stres. Banyak kerja, sibuk. Awak tak penat ke? Apa? Yalah. Awak sepanjang hari asyik berlari-lari dalam fikiran saya. Tim. Kenapa awak tak macam ni dulu? Sebab
kehilangan mengajar saya erti berlari? Dan saya berlari jauh daripada awak, Tim. Itulah. Mungkin jasad kita je yang jauh. Tapi hati kita makin dekat. Tim, awak serius ke awak main-main ni? Awak rasa? Tapi kita janji nak kawan je kan? Yalah. Kita kawan sampai berkahwin. Sedap. Saya pernah rasa kopi ni. Kat mana? Kopi Kila sendiri. Nakallah. Oh, sedapnya. Sedap kan? Sedap. Outside sendiri lah. Nanti orang nampak. Ya. Geram betul aku dengan Timah tu. Ha? Kau main gedik lagi aku tengok kau kan? Ha? Cantik pun ada. Tak boleh jadi ni. Tante Arif dah jatuh cinta kat dia balik. Oh my god. Aku nak buat apa ni lah? Razak, bawa semua staff record. In my room right now. It's okay. Kau nak main-main dengan bos kan? It's okay. Kita tengok siapa kena. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak? Yes. Apa buat kat sini? Saja, saya jalan-jalan cari bakat isteri. Awak ni memang tak putus asa kan? Awak, putus asa jangan dimula. Tapi kalau saya dah putus rasa kasih dan sayang ke awak, saya takut awak menyesal je. Saya yang takut awak menyesal bila jumpa buah hati saya. Wow. Awak, saya ni orang yang confident level dia tinggi. Saya takkan menyesal. Saya suka orang yang kuat kerja dan kuat berusaha. Bukan macam awak, kuat mengayat dan jual minyak aje. Saya tengah kerja dan usaha lah ni. Kerja apanya kalau tak berhabis nak mengurat saya? Saya tengah usaha dan kerja untuk menghalalkan awak. Cha-cha-cha. Awak nak halal sangat kan? Jom ikut saya. Encik Ahmad, perkenalkan, inilah buah hati sayang saya. Encik Muhammad Reza bin Tasri Osman. Ada masalah ke ni? Tak ada. Saya Ahmad. Sayang, jom kita pergi makan. Patut pun dia tak layan saya, bang. Kalau bab handsome mungkin saya boleh menang lagi tau. Tapi bab duit memang saya kalah. Boyfriend dia kaya. Kau kena tukar strategi tu. Nak tukar apa lagi, bang? Dah tak boleh tukar dah. Kalau macam ni, ini bukan pipit dengan enggang tau. Ini pipit dengan Garuda dah. Alah, apalah kau ni? Apa ada dengan status dengan pangkat yang besar tu? Orang banyak duit tu. Apa? Duit tu boleh bercakap ke? Yang handsome-handsome tu semua tu. Memanglah perempuan suka. Tapi kalau tak pandai mengayat nak buat apa? Ni. Perempuan dia nak kita ni dibelai dia. Pujuk dia, puji dia, barulah dia nak. Itu kita nak buat apa ni? Apa langkau ni? Benda kecil macam tu pun kau tak boleh fikir. Kau kata dia tu Islamik kan?
Ha, kau tunggu. Ha. Kau tunggu. Eh, nak jatuh pula. Ha. Inilah makanan dia. Abang agak-agaklah takkan nak bagi buku agama. Aduh, kau ni payah betul lah. Macam ada jah satu C kau ni. Aku nak ajar A, B, C. Kau dah bagi tahu kat abang kan? Budak tu sekarang ni dia tak suka sangat dengan harta dunia. Kau kena sogoklah dengan harta-harta yang boleh bau syurga sikit. Tapi kau kena ingat. Eh? Kau jangan nak proper sangat. Kau kena jadi lelaki soleh. Jangan soleha. Soleha perempuan. Ha, itu aku tak nak. Hmm. Tak apalah. Saya nak masuk semayang Zuhur je. Semayang Zuhur? Hai. Dah nak asar dah. Apa-apa lagi ni beropamnya budak ni. Eh, aku pun tak semayang juga. Sorry lah sebab I tak tahu yang you ada lunch date dengan Reza. Sebab tadi I call dia tak cakap apa-apa tu. Tak apa. I okey. Dialova dah okey ke? Sebab hari tu Reza cakap baru-baru ni dia demam. Dah okey sikit dah. Tapi di belakang ni dia memang tak apa nak sihat. Tahulah kan dulu-dulu budak tak apa sihat ni dia memang kuat merengek. Nak jumpa daddy dia. Dia rindu sangat kot. Dia yang kadang-kadang buat saya rasa sebesarlah. Saya faham. Kesian Kak Reza. Dia terlalu sayangkan Delova. Reza memang terlalu sayangkan Delova. Tapi saya tak boleh hidup tanpa Delova. Sengaja nak saya keluar daripada ofis ni kan? Kan dekat surat ni tulis, you cuma pindah cawangan lain and you still bekerja under syarikat I. You tak faham ke tak tiba baca buta? Tukar ke cawangan Sabah, ingat saya bodoh? Sabah. Sabah kalau you pun kena tukar kat Sabah, kita kena sabar. Kita boleh bincang, betul? Well, it's up to you. Okay, it's up to you. Sebab you tahu kan prosedur company kita macam mana? Entahlah, lupa. Tak ingat. Tolong ingat. Arif sayang, you tolong ingatkan bekas tunang you ni prosedur company papa I. Arif? Kalau pekerja menolak arahan penukaran, pilihan kedua adalah letak jawatan. Letak jawatan. Timah, kita boleh buat bincang. Sabar. Tak apa. Aku harap kau bahagia jadi perampas tunang orang, perampas rezeki orang lain dan perampas bahagia orang lain. Congrats, ya. Tahniah, syabas, well done, whatever! Tim! Semua kau punya pasal. Weh, apa hal masuk kedai orang mengamuk-ngamuk ni? Sabar, tenang, tarik nafas. Lepas. Tarik lagi sekali. Lepas. Cuba cerita, kenapa? Anak bos tu dah buat aku berhenti kerja, tahu tak? Ha? Dia sengaja tukar aku pergi Sabah. Sebab dia jealous tengok aku dengan Arif makin rapat balik. Aduh, marah ni. Tak apa, tak apa, tak apa. Kau jangan sedih, kau jangan nangis.
Aku rasa benda ni jadi sebab ada hikmah. Dah. Pasal rezeki jangan risau. Rezeki ada kat mana-mana. Haa. Memang. Aku dah nampak dah rezeki aku kat mana. Kat mana? Kat sinilah. Hah? Kau jangan banyak cakap eh. Kalau bukan sebab kau ajak Arif tu, pikat anak bos tu, semua ni takkan jadilah. Dan aku nak kau bertanggungjawab atas aku. Sebab kau puncanya. Aduh. Alah, tolonglah sementara je. Lepas ni aku carilah kerja kat mana-mana. Eh, lagipun senang kan untuk aku belajar dari kau nanti. Belajar apa? Aku nak dapatkan Arif baliklah. Dan aku nak buat anak bos tu rasa sakit yang macam mana aku rasa sekarang. Mat, aku rasa kau kena tukar sikitlah strategi kau tu. Aku nak tahu macam mana ayat-ayat cinta kau bersama budak Islamik tu. Saya okey bang. Lepas abang ajar cara baru tu, cara Islamik tu, saya nampak macam ada masa depan lah. Nampak ada jalan lah dengan dia. Hai. Kau ni Tima. Susah sikit. Sebab kau orang ni duduk berjauhan. Kau kena cari peluang macam mana kau nak jumpa dia ataupun kau terjumpa. InsyaAllah boleh abang Mio. Sebab kalau saya ajak dia pergi jalan-jalan, dia okey je. Tapi bila perempuan tu ada, dia terus berubah. Macam nampak hantu. Itu maknanya queen control. Anak bos katakan. Bos dia dulu tu daripada dia bercinta, kahwin, dapat anak, dapat cucu. Tetap juga kena queen control. Ni semua kau punya pasal lah. Hai, aku. Iyalah. Dah, bergaduh. Cuba kau orang tunjuk pada abang macam mana ayat-ayat cerita kau. Alah abang Mio, saya tengah bengang ni. Macam mana saya nak mulakan? Hei. Tengah bengenglah bagus. Nak tengok sejauh mana kesabaran kau tu nak mengeluarkan ayat-ayat power tu. Abang jangan layan sangat dia ni bang. Dia ni banyak mulut je ni. Eh, kau ni saja cik pasal kan? Tengok abang Mio. Bang macam ni lah, biar saya mula dulu. Dah. Kau tunjukkan macam mana ayat-ayat power kau tu. Awak, cuba awak tengok dekat tangan saya ada berapa jari. Tiga. Tiga jari ini melambangkan kasih dan sayang saya. Tempat ketiga ni ialah awak. Dan tempat kedua ialah mak saya. Eh, apasal aku nombor tiga? Habis nombor satu tu siapa? Nombor satu? Ha. Nombor satu ialah Allah Yang Maha Esa. Eh, aku tak fahamlah. Apa maksudnya? Maksudnya? Ha. Kerana Allah lah yang akan menyatukan cinta kita berdua. Ya. Okey. Lagi sekali. Ada lagi. Sekali. Awak tahu tak apa perbezaan awak dengan kayu? Tak tahu. Kayu senang reput. Cinta awak tak pernah reput di hati kita. Wah, cia. Lagi satu. Sekali. Awak tahu tak apa persamaan awak dengan slipper? Manalah saya tahu. Slipper orang nak pakai, orang kena sarung. Saya, kalau saya cinta awak, saya sarungkan kepercayaan. Yeah! Cia. So, jadilah you datang merisik minggu depan. InsyaAllah. You dah habis fikir? Kenapa you cakap macam tu? Tak adalah. Mana tahu kalau-kalau you nak berbaik semula dengan Suzana? Jana, sayang. I dengan dia dah tak ada apa-apa lagi dah. Kita cuma kawan baik je dan kita masih bersama sebab anak. Itu aja. Sebab I dah memang tak ada perasaan dekat dia. Tapi, I rasa Suzana masih cintakan you kot. Sayang, I dah tak ada perasaan kat dia dan dia pun tahu. Faham? Habis tu maknanya Suzana masih lagi tak ada boyfriend. Still single. Kenapa you tak bagi tahu I? Jap. You jealous ke apa ni?
Percayalah cakap ai. Ai. Hello? Hah? Demam? You pun? Okey, okey. Saya datang sekarang. Kenapa? Anak saya demam. Suzana pun sama. Saya kena pergi ambil mereka, pergi hantar ke hospital. Jom, you ikut sekali. Tak apalah. Saya banyak kerja lagi lah. Betul ni, you okey? Ya, okey. Saya pergi dulu, eh. Apa-apa nanti saya call you. Tunggu sikit. Awak. Awak perempuan kan? Awak kena jaga telinga. Awak kena jaga mata. Dan yang paling penting sekali. Paling penting? Awak kena jaga hati awak untuk saya. Yelah, hari ini kita bertukar nasihat kan? Mana tahu esok lusa kita bertukar hantaran pula. Wow. Cia, cia, cia. Malam tadi awak pergi mana? Kat rumah. Tipulah. Ya, saya tipu yang saya. Asyik teringatkan awak je malam tadi. Kalau awak kat rumah, habis tu siapa yang berlari-lari di fikiran saya semalam? Cia, cia, cia. Lagi dah. Bagus, bagus. Korang dua orang ni dah memang bagus. Memang murid aku yang... Tapi kau, Mat. Kau kena masuk elemen-elemen Islam itu lebih sikit. Okey, okey. Okay. Boleh? Boleh. Ha. Yang kau pula timah. Hey. Kau kena buat apa yang abang ajar kat kau tu lebih sikit. Kalau boleh, kau orang berdua ni jangan jumpa dia orang 3 hari. Nak tengok dia orang angau ke tidak. Eh, apa pasal situ je tangan ni? Aduh. So maknanya hari keempat tu kelima tu boleh jumpalah kan? Boleh. Boleh jumpa. Boleh. Eh? Tapi jumpa abang dulu. Eh, la ilah tangan apa pasal ke sana je ni? Minta maaf Timah ya. Eh. Ini cupcake kan lilin. Bang ni lilin bang. Allah kasih sotong. Salah. Tak maaf ya. Minta air sikit. Eh. Ayo gang. Awak nak yang kanan ke yang kiri? Kiri. Kanan lah. Dah, kenapa tak pilih dua? Dah. Tadi cakap suruh pilih. Sebab dua-dua tangan ni akan jadi milik awak juga satu hari nanti. Kalau awak sudilah. Ada awak kan? Tadah. Pendrive? Pendrive. Pendrive ni banyak simpan gambar kita dulu tau. Saya nak awak simpan yang elok. Eh, awak tak pula susah-susah aje. Alah, kenapa awak tak sudi ke simpan kenangan kita? Tak, saya tak perlukan pendrive. Sebab saya dah simpan semua kenangan kita dalam hati. Awak cuba awak tutup mata sekarang. Tutup mata? Sekarang. Okey. Awak nampak apa-apa tak? Saya tak nampak apa-apa lah, gelap. Macam itulah hidup saya, gelap. Kosong tanpa awak.
Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Sorry lambat. Ais sebenarnya dah hal penting ni. Hal apa? Nampak macam serius sangat je. Macam ni. Anak Ais dia masih kat tadika. Suzana tak dapat nak ambil. Dia masih kat Melaka. Ni dia baru je call Ais ambil. Tak apalah. You pergilah. Betul ke you okey ni? Ya, tak apa. Kesian kat anak you. Nanti apa-apa you call lagi. Okey. Beza awak dengan Lanun. Kalau you pun kita dah putus tunang, awak janganlah panggil saya Lanun. Sebab Lanun rampas harta orang. Tapi awak rampas hati saya. Cek. Awak dah pandai sekarang kan? Siapa? Miss Singa Betina tu lah. Singa betina pula sekarang. Bukan awak suka sangat ke dengan singa kesayangan awak tu? Saya tak tahulah, Tim. Semenjak dia terima saya jadi boyfriend dia, rumah saya garang. Hari-hari saya kena dengar cakap dia. Mana tak stres kalau tak saya? Menyesallah ni. Menyesal. Saya selalu sangat kejar status, Tim. Pas awak tak ada dalam hidup saya, saya rasa kosong sangat. Tim. Belum terlambat lagi kan kalau saya nak patah balik. Cuba kau cerita. Kenapa kau tak boleh berterus terang kat dia yang kau tu serius nak melamar dia? Saya takut kot. Saya takut dengan komitmen. Mat. Orang tu dah bagi lampu hijau dekat kau. Yang kau tu jual mahal tu kenapa? Ha? Kau nak main-mainkan dia kan? Mana ada bang? Mat. Abang sebenarnya ajar kau ni sebab abang nak tengok kau tu naik pelamin dengan pilihan hati kau sendiri. Ha? Bukan nak main-mainkan anak dara orang. Kalau abang tahu kau nak main-mainkan anak dara orang,
Sumpah, Mak. Sumpah abang tak ajar kau. Eleh, cakap orang. Dia dulu berpuluh-puluh awet. Itu aku. Sekarang ni cerita kau bukan cerita aku. Aku tak kira. Kau ambil telefon sekarang? Kau telefon dia? Sekarang? Sekarang. Sebelum kau pepah kau dengan kursi ni, baik kau ambil telefon. Kau telefon dia sekarang. Apa barang telefon, bang? Hoi! Kau nak pergi mana tu? Takkan kau nak suruh aku tidur kat rumah kau seorang-seorang ni? Rumah aku kat sebelah tu. Aduh, masak betul lah budak-budak sekarang ni. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. She always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Talking about that little lady. Kau rasa dia terima tak lamaran aku? Kalau aku jadi dia, aku dapat hadiah macam tu, aku terima. Terima kasih, ya. Yalah. Idea kau tu bagi Quran. Kalaulah Arif lama aku macam dulu, kan best. Bukan kau cakap kat aku Arif dah terima kau balik ke? Lah. Kenapa pula macam tak happy? Taklah aku confused. Aku rasa macam happy. Tapi rasa macam berat hati. Kau pernah rasa macam ni tak? Pernah. Bila, kat mana? Dengan siapa? Dengan... Sorry. Rahsia. Aku dah lambat. Aku balik dulu lah. Ni makanan? Aku tak mengerti, Arif. Kenapa kasihku padamu kian pudar? Kenapa dengan Fatimah tu, eh? Kenapa dia tak happy bila Arif cakap nak kahwin dengan dia? Dan aku ni, apa hal aku dah rasa tak syok nak layan si Jannah ni? Awak? Hello? Awak? Awak dengar tak saya cakap tadi? Apa dia? Ibu saya tanya, bila awak nak hantar rombongan merisik? Sebenarnya, cuba korang cerita apa masalah sebenar-benarnya korang berdua ni? Kau dulu. Kau lah cerita.
Kaulah dulu. Allah, kau kan perempuan, kau lah cerita dulu. Kaulah dulu. Dah. Jangan bergaduh. Mat dulu, Mat. Macam ni, bang. Saya tak tahu lah kenapa. Sepatutnya saya ni rasa seronok tau bila Janah dah terima saya. Tapi... Pelik. Saya pun rasa macam tu juga, Abang Mio. Bila Arif cakap dia confirm je nak sambung balik hubungan kita orang, saya tak rasa pun macam happy ke, gembira ke. Saya rasa mungkin sebab... Apa tu? Mungkin sebab dah tak mencabar kot. Ini yang saya nak cakap tadi. Rasa tak mencabar dah. Sebab dulu kan susah payah. Macam-macam cara try, macam-macam usaha buat kan. Bila dah dapat, dia jadi hilang semua rasa tu. Rasa bosan pun ada. Exactly. Kan? Ha. Sebenarnya, hati korang berdua ni dah berkenan dekat orang lain. Eh, tak adalah. Takkanlah, bang. Takkan ada hati korang lain. Mana ada masa. Kita orang 2-3 bulan menghadap orang sama je. Orang tu je kita try. Takkanlah. Maksud aku, korang berdua lah. Apa Abang Mio cakap ni? Mat, sebenarnya hati kau ni dah tak ada dah dekat awek yang kau cari tu. Hati kau ni dah ada dekat sebelah ni. Ha, yang ini pula duk jealous tengok kau dengan awek kau tu. Ha, maknanya kau orang berdua ni dah suka sama suka. Ya ke? Dah ya ke? Eh, takkanlah. Mengarut dah ni, mengarut. Lagipun minggu depan kan kita nak pergi merisik si Janah dah. Kan, Timah, kan? Ya. Baguslah. Memang Janah pun yang kau nak, kan? Okey. Kalau dah dua-dua tak nak mengaku, kita kira kes ni settle. Satu lagi cincin tanda daripada pihak lelaki. Kalau sudi, sarung sajalah di jari. Kalau tak sudi, pulangkan dengan ikhlas hati. Abang Mio! Saya rasa saya tak nak kahwin. Tim, lepas ni kita tak payah tunang-tunang dah. Kita terus nikah je. Kita buat kenduri pun kat kampung awak je. Pasal hantaran, kita kurangkan sikit pada dulu. Jimat. Tim, ambillah.
cuki, cari cari. Cuki cuki, cari cari. Cuki cuki. रग रग में इस तरह तू समाने लगी, रग रग में इस तरह तू समाने लगी, जैसे मुझे को मुझसे चुराने लगी, दिल मेरा ले गई लुट के, चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके. आवा Cik Su kan? Mana awak tahu? Yelah, awaklah Encik suami saya. Awak Cik Is kan? Is mana pula ni? Isteri. Bakal isteri saya. Saya ada syal untuk awak. Kenapa awak bagi saya syal? Sebab saya nak awak jadi isteri yang syoleha. Yeah!